Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan sudah menjadwalkan klarifikasi terhadap putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi yang digunakannya saat bepergian ke Amerika Serikat. Ketua KPK Nawawi Pomolango bilang Kaisang tidak bisa dipandang sebagai individu biasa karena publik sudah memahami peran dan posisinya. Nawawi menyebut Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat telah diperintahkan untuk melakukan verifikasi kasus ini. Ia juga menyatakan telah meminta jawaban dari Direktorat LHKPN terkait pihak-pihak yang akan dipanggil untuk klarifikasi. Saya, direktur saya memberi jawaban bahwa mereka sementara menyiapkan penjadwalan untuk klarifikasi dimaksud. Itu saja. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara perihal polemik penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep bersama sang istri Erina Gudono ke Amerika Serikat. Mahfud menyebut penggunaan jet pribadi Kaisang ke Amerika Serikat seharusnya bisa segera dilakukan penyelidikan karena meski Kaisang bukan pejabat negara, namun ia merupakan anak dari Presiden Republik Indonesia. Mahfud menduga KPK dalam kondisi gamang dan mengulur waktu untuk mengusut dugaan gratifikasi terhadap Kaisang. Saya lihat memang KPK masih gamang juga ya. Iya. Yang bicara sekarang tinggal Pak Alek, yang lain bersembunyi semua tuh. Pak Alek itu agak terus terang terbuka ya. Nah, sedangkan juru bicaranya juga melipir-melipir gitu. Kami tidak berhak memeriksa lah, tidak bisa apalah gitu. Harusnya ditegaskan kami panggil kan boleh KPK ya. Tuh memanggil. Kelihatannya dia menunggu waktu untuk berhenti aja. Kamuflase. Oh, buying time. Sekayanya buying time, buying karena time udah mepet, untuk udah bicara gini, bicara gitu. Oh, ya? Yang berani tinggal satu sekarang. Yang lain kan udah hilang tuh. Mana-mana tuh Pak Nawawi, Pak Mulago. Pak Nawawi jarang kita lihat. Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Yogyakarta, Pukat UGM menantang KPK untuk berani menangani dugaan gratifikasi jet pribadi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Peneliti Pukat UGM bilang gratifikasi umumnya diberikan bukan pada penyelenggara negara, melainkan pada keluarga atau kerabat. Maka sebaiknya KPK segera memeriksa Kaisang. Menurut saya yang harus dilakukan oleh KPK adalah segera, secepatnya, menyampaikan surat undangan kepada Kaisang untuk dilakukan pemeriksaan ya, mengenai benar atau tidaknya dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang. Betul, Kaisang ini bukan merupakan penyelenggara negara, tetapi sekali lagi Kaisang ini adalah anak seorang penyelenggara negara, anak seorang presiden, sehingga KPK tidak boleh melewatkan begitu saja jawaban tentang Kaisang bukan penyelenggara negara tersebut. Dua, KPK tentu dapat melakukan investigasi, ya, melakukan pengumpulan data-data, informasi, keterangan, alat-alat bukti ya mengenai perjalanan yang dilakukan oleh Kaisang menggunakan jet pribadi tersebut. Menanggapi rencana pemanggilan putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan Sajili bilang Kaisang tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi karena bukan penyelenggara negara. Sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara, jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau ya apa namanya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Ya, kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Ya. Sejak viral konten pelesiran ke luar negeri menggunakan jet pribadi, Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gudono seolah menghilang dari media sosial. Keduanya belum mengunggah konten lagi sejak unggahan terakhir di Instagram pada 17 Agustus lalu. Unggahan naik jet pribadi dan sejumlah unggahan lain yang selama ini jadi sorotan juga sudah tidak tampak di IG story Erina. Nama Kaisang kembali disorot setelah KPK berencana mengundangnya untuk dimintai klarifikasi soal jet pribadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi tak kunjung meminta klarifikasi putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep terkait asal-usul pesawat jet pribadi yang digunakannya pelesiran ke luar negeri bersama sang istri Erina Gudono. Sementara makin menguat desakan agar KPK mengusut dugaan gratifikasi bahkan dugaan korupsi di balik jet pribadi Kaisang Pangarep. Benarkah KPK gamang dan apa yang harus dilakukan oleh KPK agar publik tidak menangkap keraguan dalam menindaklanjuti kasus jet Kaisang ini? Sudah ada saudara bersama kami Ketua Umum Lingkar Nusantara Hendar Samarantoko dan pengajar hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti. Selamat petang Bang Hendar Sam, Mbak Bivit. Petang. Selamat petang. Baik, selamat petang. Baik. Mbak Bivit, tadi kita simak dari Ketua KPK sudah menjadwalkan klarifikasi pada Kaisang. Anda melihat ini progres yang positif yang dilakukan KPK? Kalau memang sudah dijadwalkan, ini positif ya. Karena memang ini yang kita sekarang belum tahu nih hasilnya nanti di ujungnya seperti apa, kita belum tahu. Tapi seperti yang tadi dinyatakan dengan jelas, publik nih harus melihat apakah ada pilih-pilih dalam penegakan hukum atau tidak. Apalagi KPK banyak disorot. Jadi begitu sudah ada panggilan ini, harus sangat serius. Karena konstruksi bahwa misalnya dia bukan penyelenggara negara, kan kita harus kaitkan juga dengan jabatan ayahnya, karena begitulah caranya gratifikasi bekerja biasanya. Tidak langsung ke orangnya, tapi sangat mungkin kepada sanak keluarganya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, Kaisang juga ketua partai PSI. Jadi bisa juga kita lihat dari segi itu misalnya. Nah, tapi bahwa sudah ada panggilan ya, maka berikutnya yang harus dilakukan adalah secara serius dicari. Masa sih anak presiden bisa menghilang seperti ditelan bumi, kan nggak mungkin. Nah, jadi jangan hanya panggilan biasa, tapi juga harus secara aktif ditindaklanjuti terus sampai benar-benar ada klarifikasi-klarifikasi yang terbuka juga kepada publik. Jadi publik bisa menilai langsung apakah KPK ini serius atau tidak. Karena kita sekarang wajar saja jika kita punya banyak sekali keraguan, karena KPK hari-hari ini memang move-nya seringkali dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik. Baik, Pak Hendar Sam, bagaimana Anda melihat soal komitmen dari keluarga Jokowi pada proses hukum, penegakan kasus hukum, terutama sorotan yang saat ini tertuju pada Kaisang Pangarep? Ya, memang saat ini kan banyak sekali serangan-serangan, ya kan, narasi-narasi negatif yang ditujukan pada Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, dan itu kita melihat berjalan secara masif dan cukup sistematis ya. Nah, cuman jika kita saya melihatnya seperti ini, apa yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan klarifikasi itu adalah langkah yang tepat untuk menghindari polemik-polemik dan dugaan-dugaan yang ada terjadi di masyarakat. Yang ketiga juga kita juga tidak boleh menyandera KPK ya kan. Bahwa KPK selama ini bertindak di atas di bawah kekuasaan politik dan lain sebagainya. Biarkan KPK bekerja dengan profesional, ya kan, melihat apakah memang benar keterangan atau klarifikasi yang diberikan oleh Mas Kaisang nantinya ini memang cukup atau tidak, ya kan, memenuhi unsur gratifikasi, kan? Tapi juga sebagaimana kita ketahui, praduga-praduga itu boleh aja disampaikan, ya kan? Seperti Bibi tadi bilang, ya kan? Tapi memang ya hukum itu, ya pasal itu sifatnya kalau sudah rigid, sudah pasti, nggak bisa ditafsirkan. Itu juga azasnya dulu. Jadi makanya. Tapi ini yang dinantikan juga bagaimana, kenapa Kaisang tidak muncul ke publik, tidak menyampaikan sebetulnya deklarasinya soal penggunaan jet pribadi. Tapi kita juga akan simak, ini ada pernyataan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang ternyata meminta Kaisang Pangarep untuk muncul, memberi penjelasan soal jet pribadi yang dipakainya ke luar negeri. Kita simak bersama, saudara. Ya, seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, 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 biayanya dari sini, dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu, karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka, gitu. Yang begini ini semuanya, dia, Direktorat Jenderal Pajak, diam juga ya? Belum ada Pak suaranya? Pajak, biaya cukai, dan harus banyak aktif kan, juga, Bang. Keluar mereka masuk bandara tanpa pemeriksaan, tanpa dihitung barangnya itu kan, itu harusnya Bea Cukai menjelaskan meskipun diperiksa ya, ya sempat, sudah gitu. Sempat Pak Justinus Pratowo sempat. Mbak Bivit, harus KPK klarifikasi duluan atau Kaisang juga bisa lebih dulu untuk klarifikasi pada publik soal ini?
Nah, ini pertanyaan yang pas sekali, karena menurut saya memang harusnya pertama, Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan pemimpin negara ini harusnya bilanginlah ke anaknya. Nah, kamu itu jelaskan ke publik, ini publik udah gonjang-ganjing, saya kena lagi, kan begitu ya. Terus semua anggota partai, anggota koalisi harus ikut pembela Anda. Ayo dong, jelaskan sendiri, itu satu. Dan Kaesang sendiri sebagai ketua PSI yang selalu mengklaim bahwa PSI itu anti korupsi dari dulu ya, walaupun sekarang kita sudah lihat banyak sekali permasalahan juga di situ, tapi harusnya sebagai ketua partai, dia juga tunjukkan dong bahwa kalau memang tidak ada yang salah, kenapa sih kalau nggak jelaskan aja ke publik gitu? Kan sebenarnya yang sekarang ini terjadi, publik ini sedang melakukan pengawasan. Iya, publik menunggu keterangan dari Kaesang. Bang Hendarsam, kemana sih Kaesang? Apakah ada itikad untuk menyampaikan ke publik deklarasi soal ini? Ya, harusnya yang di diksi harusnya dikatakan oleh Pak Mahfud MD dan diksi harusnya yang dikatakan oleh Bu Fitri itu kan bukan diksi hukum, bukan pasal hukum. Jadi nggak bisa juga hal tersebut dipaksakan kepada Kaesang. Kita tahu orang ya presiden harusnya gini dong, presiden harusnya gini dong, anaknya harusnya gini dong. Jadi, aturannya mana ada untuk ke arah situ? Nanti. Tapi bagaimana pertama, dengan tanggung jawab moral? Nanti dulu, Pit. Saya dulu ya. Yang kedua, nanti kalau umpama nggak diperiksa nih, ya kan, tidak ada pemeriksaan segala macam, ternyata beliau menyampaikan yang sebaliknya, ya kan, menyampaikan ke publik. Harusnya jangan ke publik dong, harusnya ke KPK dong. Beda lagi ceritanya seperti itu. Selalu saja ada celah untuk melakukan tersebut. Langkah yang paling tepat itu ketika KPK melakukan panggilan untuk klarifikasi, beliau sampaikan dulu di situ, ya kan gitu kan. Itu kan harusnya seperti itu, bukan harusnya secara hukum. Bukan harusnya seperti yang dikatakan oleh Bibit, bukan harusnya seperti yang dikatakan oleh Prof. Mahfud, seperti itu. Nah, kita harus lihat juga, ya kan, biar jernih gitu loh masalahnya. Ya kan? Gratifikasi itu apa sih kalau ada yang mau didirikan? Tapi ya, belum ada respon kepada KPK untuk menyanggupi datang klarifikasi informasinya, Bang Hendarsam. Seharusnya ya sebagai seorang warga negara yang baik, apalagi anak presiden, Pak, Mas Kaesang, insya Allah hadirlah. Saya rasa harus hadir. Harusnya hadir. Nah, itu baru harusnya hadir. Bukan harusnya nyampaikan ke publik. Kan gitu masalahnya. Nah, sekarang yang kita harus lihat juga, kita harus jernih perkara ini, jangan dibuat kabur gitu loh. Iya kan? Status Kaesang itu, ya, tadi kan agar tidak kabur, dia, jadi terutama gini, Kaesang gini, juga gini, harus dulu, menjelaskan ya. Juga pada publik. Karena publik bertanya juga, belum ada jawaban juga pada KPK. Ini yang ditunggu publik. Gini, saya jelaskan. Tadi kan Bibit mengatakan bahwa beliau adalah anak presiden, ya kan? Kaitkan dengan masalah gratifikasi. Nah, yang jadi pertanyaan itu, pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dikepadakan kepada penyelenggara negara, kepada pegawai negeri. Itu tok, ya kan? Jadi, ya, sebagai anak presiden, status dia sebagai anak presiden, dan sebagai ketua umum parpol, itu nggak masuk unsurnya ke situ. Gitu loh, ya kan? Tidak masuk, jadi jangan dikaburkan gitu loh. Oke, di pasalnya seperti itu. Jelas itu jangan dikaburkan. Nah, itu yang donat nanti saya jelaskan. Tapi, lagi. Bang Hendarsam, kalau bukan anak presiden mungkin tidak dapat fasilitas seperti itu. Nah, ini yang perlu dijelaskan dalam klarifikasinya Mas Kaesang kepada KPK. Baik. Bukan kepada diatur, harus kepada publik dong. Kita kan nggak tahu juga motifnya. Saya ingin ke Mbak Bivit soal tinjauan hukumnya. Ini bagaimana ketika ada keluarga. Karena ini bisa jadi pintu masuk juga untuk bisa mengungkap dugaan gratifikasi yang ada, Mbak Bivit. Persis. Jadi memang di sini kita belum berbicara apakah pasti bersalah ataukah belum, ataukah tidak bersalah. Makanya harus diinvestigasi dulu. Makanya harus dijelaskan dulu. Nah, tapi secara kebiasaan yang sudah berlaku, dan kebiasaan ini juga bukan sekedar cerita-cerita ya, tapi ini konstruksi dalam berbagai macam penelitian dan prinsip-prinsip dari UNCAC, gratifikasi itu biasanya diberikannya juga kepada kerabat dan anak. Nah, itu satu. Tapi yang perlu saya klarifikasi juga, kita ini kan dalam penyelenggara negara tidak hanya dituntun oleh aturan main dalam bentuk hukum, tapi juga yang namanya etik. Jadi kalau ketika saya atau siapapun, Pak Mahfud atau siapapun bilang, harusnya Kaesang menjelaskan atau bapaknya yang saya tahu Kaesang. Itu kan etik aja. Sama aja kayak kalau kita, anak kita misalnya mencuri,
kita akan bilang, nah kamu lapornya ke polisi. Tanggung jawab moral sebagai anak dari pejabat negara. Ya kan, kalau tanggung jawab moral sebagai anak dari seorang presiden, Mbak Bivit. Iya, apalagi anak seorang presiden. Karena pertanyaan Mas tadi betul banget. Seandainya dia bukan anak presiden, apakah dia akan mendapatkan fasilitas semewah itu? Jawabannya adalah sangat mungkin tidak. Kita harus lihat konteksnya dulu. Nah, nanti kemudian yang akan diklarifikasi, ditelusuri sebenarnya apa yang terjadi. Memang gratifikasi itu berbeda dengan suap. Kalau suap, alat tukarnya itu sudah kelihatan. Tapi baik gratifikasi maupun suap, dua-duanya sama-sama melanggar hukum. Kalau ya, Anda lihat dari KPK proses saat ini KPK gamang tidak, Mbak Bivit? Mau kirim undangan aja, maju-mundur. Perbedaan jubir dengan pimpinan KPK ada juga. Alex Marwata dengan Tessa berbeda soal ini. Ya, saya kira kelihatan gamang ya, karena selain maju mundur juga sudah termakan narasi-narasi dia bukan penyelenggara negara dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih kita boleh berdebat. Saya dan Mas Hendar ini biasa berdebat gitu ya. Tapi KPK itu penegak hukum. Dia jalan aja terus. Toh yang dia lakukan bukan berdebat. Yang dia lakukan adalah dia investigasi. Dan itu yang harus segera dia lakukan. Jadi buat saya di sini kelihatan betul KPK-nya sendiri gamang. Entah apa yang mereka khawatirkan gitu, entah apa yang mereka bicarakan secara internal, tapi kelihatan sekali kegamangan mereka untuk menindaklanjuti kasus ini. Baik, Bang Hendarsam, tadi soal keluarga, karena ada etik juga di situ yang disinggung oleh Mbak Bivit. Tampaknya sambungan audiovisual kami dengan Bang Hendarsam terganggu, tadi sempat keluar sambungan virtualnya. Bang Hendarsam. Ya, gimana? Tadi disinggung soal ini ada etik, tanggung jawab moral juga sebagai anak presiden, Bang Hendarsam. Jadi perlu juga menyampaikan. Ya, memang betul. Jadi saya sepakat juga bahwa apa gaya hidup, ya glamor, dan lain sebagainya itu kan memang harus ditunjukkan bukan hanya kepada para pejabat negara, keluarganya, bahkan kepada public figure. Ya, ini memang harus dijadikan contoh dan panutan kan gitu kan pada masyarakat bagaimana seharusnya para orang-orang public figure ini bertindak kan seperti itu. Jadi kan kita juga harus melihat KPK dalam rangka memanggil itu untuk klarifikasi dan tujuannya kan adalah untuk sebenarnya kalau saya melihat intinya adalah untuk pencegahan atau tindakan preventif ke depannya. Di mana bahwa harus dilihat juga ada pasal 12C undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi itu menyatakan kalau 30 hari sejak gratifikasi itu dilaporkan itu akan dianggap sah dan tidak dapat dipidana, ya kan? Jadi kalau sebenarnya kan tindakan preventifnya, contoh ya kan, Mas Kaesang dalam menggunakan private jet itu sebelumnya sudah melaporkan dulu, ya, melaporkan dulu itu ke KPK. Harusnya ya. Seperti itu. Ya harus seperti itu. Nah ini hal-hal gini yang sebenarnya kan masyarakat juga harus tahu dan public figure pun harus tahu gitu loh ya kan. Dan termasuk juga soal ini juga Bang Hendarsam yang disorot juga soal barang-barang mewah yang diduga tanpa melewati bea cukai Dirjen Pajak. Itu juga yang disorot oleh publik. Ya kalau itu kan kita belum tahu persis ya. Saya kan kalau masalah yang perintilan seperti kita kurang tahu persis. Cuman kalau private jet contohnya seperti itu kan ya. Dan juga harus dilihat kan Mas Kaesang bisa menyampaikan dari mana sumber pendapatannya selama ini, ya kan? Beliau juga sebagai seorang bisnismen juga, ya kan? Sebagai seorang pengusaha, ya tinggal sampaikan saja. Tapi disorot juga kalau soal bisnis banyak juga bisnis Kaesang yang ternyata tutup, gulung tikar. Dan itu dipertanyakan kalau bicara soal itu dari bisnis katanya, Bang Hendarsam. Ya nggak apa-apa, masyarakat itu kan boleh aja kalau udah nggak suka. Kalau dicari-cari selalu aja salah. Itu yang jadi masalah gitu. Nah sekarang masalahnya media mana yang paling tepat atau sarana mana yang paling tepat untuk menyampaikan klarifikasinya. Ya kira-kira udah ada panggil KPK ya ke KPK udah. Okay. Dari KPK menyampaikan gitu loh. Terbukti atau tidak. Ada dugaan atau tidak kan seperti itu. Okay. Kalau udah gak suka aja udah semua salah. Itu dia, tapi yang ditunggu bagaimana itikad kapan akan ke KPK menjawab rencana pemanggilan yang dilakukan oleh KPK, klarifikasi pada KPK. Mbak Bivit, melihat dari proses ini, apa yang Anda soroti? Ya, sebenarnya kan kita rame-rame media mengangkat, saya juga berkomentar, sebenarnya bukan soal like and dislike ya, saya kenal juga enggak sama Mas Kaesang, tapi kita semua sedang menyoroti bagaimana penyelenggara negara ini harus dituntun
secara berintegritas, termasuk di dalamnya tidak melakukan gratifikasi. Jadi kalau memang tidak ada gratifikasi, ya jelaskan saja. Sebenarnya sesederhana itu. Nah, jadi dengan melihat situasi yang sekarang, kelihatannya memang justru ada upaya memang untuk bersembunyi sementara dari publik paling tidak, karena barangkali ada hal-hal yang sedang disiapkan untuk jawaban. Tapi kita harus tunggu itu, dan menurut saya memang kita harus kuatkan terus narasinya supaya ini tidak terjadi terus-menerus. Ini kalau KPK menyebutnya dalam ranah pencegahan tapi peristiwanya sudah terjadi, bagaimana? Sebenarnya kalau soal gratifikasi bukan hanya pencegahan loh. Gratifikasi, jadi kan bedanya tuh suap dengan gratifikasi memang tipis. Kalau suap itu kelihatan apa yang ditukarkan, misalnya kebijakan tertentu atau proyek tertentu. Kalau gratifikasi itu fasilitas secara umum. Nah, jadi kalau memang ada aliran dana ataupun fasilitas, sebenarnya itu sudah dalam kategori melanggar hukum. Bila memang terbukti ya, itu memang harus digarisbawahi. Tapi ini bukan sekedar pencegahan. Ini memang penindakan juga yang akan juga punya dampak ke depannya supaya jangan lagi ada yang serupa. Tapi kalau terhadap yang kalau sudah tadi berlaku, bisa ada penindakan. Oke, selain di KPK, kalau misalkan Kaesang kepada publik menyampaikan, declare soal ini, itu untungnya buat Kaesang apa? Apakah bisa langsung clear masalah ini, tak menjadi bias lagi atau bagaimana? Ya tergantung apa yang bisa dijelaskan, karena gratifikasi itu memang ada rinciannya. Misalnya kalau misalnya waktunya kurang dari 30 hari misalnya dikembalikan seperti apa, atau misalnya apakah bisa dibuktikan keterkaitannya langsung dengan fasilitas yang ia dapatkan dan seterusnya. Jadi memang banyak teknis hukum di sini, tapi sesungguhnya kalau balik ke pertanyaan Mas tadi, Kaesang tuh sebenarnya akan dapat keuntungan kalau dia mampu menjelaskan dengan baik, dan mungkin ini yang sekarang sedang dilakukan makanya belum kelihatan begitu ya. Karena tuduhan memang sangat banyak, dan jangan lupa Kaesang di sini tidak hanya mempertaruhkan nama diri dan keluarganya, tapi Pak Presiden Jokowi dan partainya. Dia ketua partai loh. Baik. Itu yang kita harus tekankan. Bang Hendarsam, ada informasi nggak sih Kaesang di mana sih saat ini? Apakah ada rencana menjawab klarifikasi, undangan klarifikasi dari KPK? Kapan? Ya masalahnya saya sama Mas Kaesang juga nggak kenal-kenal amat gitu loh. Jadi saya juga nggak tahu beliau berada di mana ya kan. Cuma saya pengen supaya masalah ini jernih ya. Masalah ini jernih. Masyarakat tuh harus tahu ya kan. Undang-undang tindak pidana korupsi itu terkait dengan masalah gratifikasi itu seperti apa. Ya praktek-prakteknya juga seperti apa. Yang bisa dikenakan kepada mereka-mereka itu subjek hukumnya siapa-siapa saja. Apakah anak presiden, apakah ketua umum parpol itu merupakan subjek hukum daripada undang-undang pasal 12 B ayat 1 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi ini atau bukan kan? Kan bukan. Nah, ini yang pencerahan-pencerahan gini loh yang harus tugas saya ya sebagai salah satu praktisi hukum untuk menjelaskan dan mengklirkan masalah ini supaya tidak kabur masalahnya. Sudah diberikan ruang untuk klarifikasi di KPK, sudah dijadwalkan juga kata Pak Nawawi. Kita akan tunggu bagaimana iktikad baik dari Kaesang untuk klarifikasi soal ini. Terima kasih Bang Hendarsam, Ketua Umum Lisan. Terima kasih. Ya. Dan juga Mbak Bivit. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang sore hari ini.